Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Pada hari Rabu, dolar AS cuba untuk mengekalkan kedudukannya berbanding sekumpulan mata wang lain walaupun statistik pasaran buruh yang lembap di Amerika Syarikat. Mata wang negara AS adalah lemah secara menyeluruh berbanding pesaing utamanya. Pada akhir hari dagangan, indeks dolar AS berada di paras terendah pada tahap 93.85 untuk mencapai paras 94.02. Ahli strategi mata wang percaya bahawa indeks USD akan meneruskan pergerakan menaik selepas tersiarnya laporan makroekonomi yang signifikan di Amerika Syarikat. Pasaran menantikan pengumuman data jualan runcit dan indeks harga pengeluar, namun adalah sukar untuk meramalkan tindak balas pelabur seperti mana laporan pasaran buruh semalam yang tersasar dari ramalan apabila mata wang Amerika bertahan dan beroleh keuntungan. Tuntutan pengangguran awal di Amerika Syarikat meningkat lebih daripada yang dijangkakan untuk minggu berakhir 7 Mei. Jabatan Buruh AS melaporkan bahawa tuntutan awal faedah pengangguran meningkat sebanyak 20,000 kepada pelarasan bermusim pada 294,000. Ahli ekonomi mengunjurkan pertumbuhan yang lebih kecil iaitu sebanyak 265,000. Petunjuk tersebut telah menambahkan lagi tekanan kepada keadaan semasa dan memperkukuh kebimbangan terhadap keadaan pasaran pekerjaan yang semakin merosot. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.